Oke, teman-teman, jadi kali ini kita motret pakai M50 Canon digabungkan sama lensa 85 Inlebe nih. Fotografernya ini modelnya Nurma. Oke, baju SD. Ini settingannya F2 ya. F2 stutter speednya 100 dan ISO-nya 100. Auto. Asik. Nah. Ini full frame kan ya? Belum. Oh, belum. Semi kayaknya, semi. PSC. Oh, PSC. Gua kira full frame gitu. Pantesan tadi gua nyobain kok 85 masih jauh gua motret. Asik. Q. Nurma, lihat sini dong dikit. Dikit. Aduh. Gimana hasilnya? Joss. Ya. Asik. Jadi kalau mau nanya-nanya Canon M50 boleh follow Inlebe dan DM. Dia ahlinya apa, udah berpengalaman di Canon M50 yuk. Sekitar berapa tahun Bang udah megang M50 nih? 11 bulan. Oh, 11 bulan. Jadi udah cukup berpengalaman lah. Kelemahan dan kelebihannya M50 nih. Kelebihannya iya. Fleksibel. Asik. Ini yang di depan kayaknya 24mm nih. Deket ya, banget dari ini. Iya. Jadi kita di sini cuman bertiga nih. Halo bosku, ya lihat cuaca bulu. Jadi gue lagi ada di Taman Potret Tangerang. Ini modelnya 2, sebenarnya di flyernya ada 5 ya, tapi datangnya 2 ya karena ini saweran mungkin ya. Jadi modelnya terbatas guys. Asik. Kita deketin dulu nih modelnya nih. Nurma. Modus. Halo, ayo dong. Foto dulu ya. Iya, foto nih. Kita buat review Canon-nya nih. Ayo, ayo, Be. Ayo, Be. Posisi Anja. Anja. Mamba. Aduh. Tadi bagus tuh yang tadi. Tapi ya udahlah. Jadi settingan masih F2. Masih. Ini udah sekitar jam 5 ya. Jadi agak-agak mendung. Jadi kita bisa ISO-nya 200 nih. Udah dulu, oke, siap. Jadi kita break dulu, modelnya mau ganti nih. Asik. Nurma, dada-dada dong. Ya, oke. Mana kita nih? Oke, siap. Karena di sini ada musik, takut channel gua berbahaya kena copyright. Kita kabur dulu, kita cari model ini guys. Ada modelnya baju merah. Nah, sorry nih agak geter-geter nih. Soalnya action cam gua tiba-tiba mati. Jadi ya agak-agak geter nih, gue gak ada gimbal nih, gue pakai handphone aja jadinya nih. Nah, kayaknya cukup nih kalau pakai 85 di sini nih. Asik. Ini master gue nih dari Cisauk. Anjay. Di sini gue gak ada yang kenal ya, ada yang kenal satu tapi gue lupa namanya. Tadi yang pakai Sony nih. Ada bokong patung. Waduh, berarti lu harus pindah posisi dong. Ono model dadakan kayaknya, Ono hijabers lo.
Boleh dong. Gas terus. Kayaknya hijab harus boleh di 4 tuh. Ada. Oke, guys. Hujan lagi. Aduh, gerimis-gerimis gini mengundang lensa berjamuran dia. Aduh. Asik, kita dialangin mulu ini dari kemarin. Aduh. Nah, kan sebenarnya dikit kan bisa kita dibagi. Panggil dong, biar nengok ke kamera. Jai. Ah, no hijabers no. Gas, 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 gas. Wah, ini udah hujan nih kayaknya nih. Ini mengundang kamera berjamur nih. Enak yang ngopi dulu. Tapi bagus nih hujan-hujan nih, pakai payung transparan nih, payung Korea. Cepat gua kagak bawa. Aduh, lebay, lebay. Asik, ono suhu ono. Anjay. Itu si Ingkonya kemana ya? Tadi yang ketua KPM. Aduh, oke, sebenarnya ini review Canon M50 ya, tapi gua kebanyakan bacot ini. Oke, kita break dulu dah karena gerimis-gerimis mengundang, kita break dulu. Kameranya yang sayang. Woi, ada ini kan nih. Ucapannya nih buat subscriber gua nih, Moto Santoy. Asik. Harus follow, like, dan share ya, aplikasinya ya, biasa. Jadi update ada dongok itu gitu pokoknya. Ya, jadi kalian kalau misalnya harus kepo subscribe sama kamera Canon M50, boleh follow IG-nya Inlebe nih, tanya-tanya nih ya. Jangan tanya gua karena gua enggak punya kamera yang kayak gitu. Oke, okay, thank you. Oh, asik. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.